Manshiyat Nasser, kota sampah yang menakjubkan. Kota ini terletak di pinggiran Bukit Mokattam di Kairo dan telah menjadi pusat tumpukan sampah selama 70 tahun. Dengan populasi sekitar 60 ribu jiwa, penduduknya bekerja sebagai pemulung yang mengumpulkan sampah dari seluruh Kairo. Mereka tidak hanya mengolah sampah untuk dijual ke pabrik-pabrik di kota, tetapi juga menciptakan ekosistem daur ulang yang unik. Meskipun tanpa fasilitas dasar, penduduk Manshiyat Nasser tetap bertahan dengan tumpukan sampah sebagai sumber penghidupan. Kisah unik ini mengajarkan kita tentang cara komunitas bisa bertahan dalam kondisi sulit dan menjadi contoh bagi penanganan sampah di kota besar. Jadi, jangan anggap remeh keberanian dan ketahanan yang dimiliki oleh penduduk Manshiyat Nasser. Dalam kota Manshiyat Nasser, penduduknya mayoritas adalah pemulung yang juga menganut agama Kristen Koptik. Meskipun terkenal sebagai pusat pengolahan sampah di Kairo, kota ini mempesona dengan gereja terbesar di Timur Tengah, Gereja Samaan, yang tersembunyi di dalam gua dan mampu menampung hingga 15.000 orang. Meski infrastruktur kota terlihat kurang terawat, penduduknya dapat hidup sejahtera berkat pendapatan yang cukup menjanjikan dari profesi sebagai pemulung. Selama hampir 7 dekade, tumpukan sampah di Manshiyat Nasser telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari penduduknya. Mereka dengan tekun mengumpulkan sampah dari berbagai sudut Kairo dan membawanya kembali ke kota ini untuk didaur ulang. Proses pengolahan sampah itu adalah mata pencaharian utama bagi banyak warga Manshiyat Nasser. Sampah-sampah yang telah dipilah dan diolah dengan teliti kemudian dijual kembali ke pabrik-pabrik di Kairo. Meskipun kota ini kekurangan fasilitas dasar seperti saluran pembuangan air yang memadai, kehidupan di sini tetap berjalan dengan bantuan tumpukan sampah yang tak terelakkan. Tidak hanya menjadi sumber mata pencaharian, tumpukan sampah di Manshiyat Nasser juga berperan sebagai ekosistem daur ulang yang unik. Kota ini mungkin terlihat keras dan ekstrim, namun ekosistem daur ulang yang ada di dalamnya menceritakan kisah perjuangan komunitas yang terpinggirkan namun tetap tegar dalam menghadapi kesulitan. Sampah bukan hanya dianggap sebagai masalah di Manshiyat Nasser. Bagi sebagian besar penduduknya, sampah merupakan sumber rezeki. Melalui usaha daur ulang, mereka mampu menghasilkan pendapatan yang cukup untuk hidup. Dengan mengelola kembali sampah-sampah tersebut, mereka mencari nafkah dengan menjualnya ke pabrik-pabrik di Kairo. Secara keseluruhan, Manshiyat Nasser, meski tampak kumuh dan penuh tantangan, menunjukkan betapa pentingnya peran para pemulung dalam mengatasi persoalan sampah yang tak tertangani di kota metropolitan seperti Kairo. Upaya daur ulang yang dilakukan di kota ini tidak hanya memberikan penghidupan, namun juga memberikan kontribusi signifikan dalam menangani masalah sampah yang semakin meruncing seiring pertumbuhan populasi di Kairo. Legenda di desa Manshiyat Nasser berasal dari Mesir dan menceritakan tentang seorang wanita bernama Nasser yang berasal dari desa tersebut. Nasser adalah seorang wanita yang sangat cantik, cerdas, dan baik hati. Dia sangat dicintai oleh seluruh penduduk desa karena kebaikan dan kesabarannya. Namun, kebahagiaan Nasser tidak bertahan lama ketika suatu hari, desa mereka diserang oleh sekelompok penjahit yang ingin merompok harta desa. Meskipun Nasser berusaha keras untuk melindungi desa dan penduduknya, namun dia akhirnya tertangkap dan diperkusi lalu dibundir oleh para penjahit itu. Meninggunya Nasser membuat seluruh penduduk desa Manshiyat Nasser sangat sedih dan kehilangan. Mereka memutuskan untuk membangun sebuah tugu peringatan untuk mengenang Nasser serta sebagai simbol keberanian dan kebaikan yang dimilikinya. Legenda tentang Nasser dan kebaikannya terus dikenang hingga sekarang dan menjadi inspirasi bagi penduduk desa untuk selalu hidup dengan kebaikan, keberanian, dan kesabaran. Tugu peringatan untuk Nasser juga menjadi tempat ziarah dan doa bagi penduduk desa dan para pengunjung yang datang untuk mengenang kebaikan wanita tersebut. Desa Sampah Manshiyat Nasser merupakan sebuah desa yang terletak di pinggiran kota Kairo, Mesir. Desa ini terkenal sebagai tempat pemrosesan sampah terbesar di dunia dan penduduknya mayoritas bekerja sebagai pengumpul dan pemroses sampah. Asal-usul Desa Sampah Manshiyat Nasser bermula pada awal abad ke-20, ketika pemukiman informal ini mulai berkembang di atas tumpukan sampah di pinggiran kota Kairo. Pada saat itu, penduduk kota Kairo mulai membuat tumpukan sampah di sekitar kota sebagai cara untuk membuang sampah secara tidak resmi. Seiring berjalannya waktu, pemukiman informal ini tumbuh menjadi sebuah desa yang dihuni oleh banyak pengumpul sampah dari seluruh wilayah kota Kairo dan sekitarnya. Karena jumlah sampah yang terus bertambah, penduduk desa ini kemudian mulai membangun infrastruktur untuk mengelola sampah,
seperti tempat pemrosesan sampah, fasilitas daur ulang, dan tempat pembuangan akhir. Desa Sampah Manshiyat Nasser terus berkembang menjadi pusat pemrosesan sampah terbesar di dunia, di mana penduduknya bekerja sebagai pengumpul sampah, pemilah, dan pemroses sampah. Mereka menjalani kehidupan sehari-hari di atas tumpukan sampah yang sudah menjadi bagian dari lingkungan mereka. Meskipun Desa Sampah Manshiyat Nasser seringkali dianggap sebagai tempat yang kumuh dan kotor, namun penduduknya telah memberikan kontribusi besar dalam mengelola sampah di kota Kairo dan sekitarnya. Mereka bekerja tanpa lelah untuk menjaga kebersihan lingkungan dan mencari nafkah dari hasil daur ulang sampah. Dengan demikian, Desa Sampah Manshiyat Nasser menjadi contoh nyata bagaimana masyarakat dapat beradaptasi dan bertahan hidup di tengah kondisi yang sulit. Mereka telah memberikan inspirasi bagi banyak orang dalam hal pengelolaan sampah dan pentingnya kesadaran lingkungan. Mitos-mitos Desa Manshiyat Nasser merupakan cerita dan kepercayaan rakyat Mesir tentang asal-usul desa yang terletak di wilayah Mokattam di pinggiran Kairo. Desa ini dikenal karena mayoritas penduduknya bekerja sebagai pemulung sampah dan memanfaatkan limbah untuk kebutuhan sehari-hari. Mitos-mitos ini melekat pada sejarah dan kehidupan masyarakat di Desa Manshiyat Nasser, yang menggambarkan keberanian, kesetiaan, dan keteguhan hati penduduk desa tersebut. Salah satu mitos terkenal adalah kisah Ratu Sampah, yang merupakan seorang wanita bangsawan yang diusir dari Kairo karena kecantikannya yang membuat iri ratu. Wanita tersebut kemudian menetap di Desa Manshiyat Nasser dan menjadi pemimpin bagi penduduk desa. Dia dijuluki Ratu Sampah karena kemampuannya untuk mengelola limbah dengan bijaksana dan mengubahnya menjadi keuntungan bagi masyarakat. Kisah ini menjadi inspirasi bagi penduduk desa untuk tidak menyerah dalam menghadapi kesulitan dan meraih kesuksesan meskipun dari latar belakang yang sulit. Selain itu, mitos-mitos Desa Manshiyat Nasser juga mengisahkan tentang keajaiban dan kekuatan roh gaib yang melindungi penduduk desa dari bencana dan bahaya. Masyarakat desa percaya bahwa mereka memiliki hubungan spiritual dengan entitas di alam lain yang menjaga dan melindungi mereka dari segala mara bahaya. Mitos-mitos ini menjadi bagian integral dari identitas dan kehidupan sehari-hari penduduk Desa Manshiyat Nasser. Mereka menganggap mitos sebagai sumber inspirasi, kekuatan, dan keyakinan dalam menghadapi tantangan hidup. Meskipun terkesan fantastis dan tidak terbukti secara ilmiah, mitos-mitos ini tetap dipercayai dan dilestarikan oleh masyarakat setempat sebagai bagian dari warisan budaya dan tradisi mereka. Desa ini memiliki aturan dan larangan tertentu yang harus dipatuhi oleh warganya, baik dalam hal kebersihan, agama, maupun tata krama sosial. Pantangan dan larangan di Desa Manshiyat Nasser antara lain. 1. Kebersihan lingkungan, warga desa diwajibkan untuk menjaga kebersihan lingkungan, termasuk memisahkan sampah organik dan non-organik serta membawa sampah ke tempat pembuangan sampah yang telah ditentukan. 2. Larangan merokok, mengingat tempat pemulung sampah mudah terbakar, merokok dilarang di tempat-tempat umum dan di lingkungan desa. 3. Menghormati agama, Desa Manshiyat Nasser mayoritas penduduknya beragama Islam, oleh karena itu warga diharapkan untuk menghormati tradisi agama dan menjaga akhlak yang baik. 4. Larangan pencurian, pencurian di desa ini sangat dihindari, karena merusak citra desa yang sudah berjuang keras untuk memperbaiki pamor mereka di mata masyarakat. 5. Menghormati sesama, warga diharapkan untuk saling menghormati, bekerja sama, dan bersikap sopan terhadap sesama warga desa. 6. Larangan mabuk-mabukan, karena dikhawatirkan akan menimbulkan masalah di desa, minuman beralkohol sangat dihindari dan dianggap sebagai tindakan yang tidak patut. Pantangan dan larangan di Desa Manshiyat Nasser bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang bersih, aman, dan damai bagi seluruh warganya. Dengan mematuhi aturan dan larangan tersebut, diharapkan warga Desa Manshiyat Nasser dapat hidup harmonis dan sejahtera bersama. Terima kasih banyak telah menonton. Semoga terhibur dan bermanfaat. Jika panjenengan berkenan, kami sangat berharap panjenengan bersedia subscribe channel ini dengan ikhlas setulus hati, agar channel ini semakin berkembang dan semangat menyajikan video-video yang unik, menarik serta menghibur panjenengan. Akhir kata, wassalamualaikum sampai jumpa di segmen berikutnya.